Ya, yeah, tanya dia. Aha, ya. Aha. Aha. Ah. Okey, pinjaman ni tuan-tuan, kita tak boleh ambil lebihan jika ia disyaratkan dalam akad, dalam kontrak. Maksudnya masa kita bagi tu, kita syaratkan atau tak kisahlah pembeli, pemberi ke penerima ke, dia syaratkan nak bayar berapa lebihan. Contohnya saya bagi Haji pinjam RM10. Kemudian saya syaratkan Haji kena bayar RM10 1 sen. Contohlah ya. Maka 1 sen tu adalah riba. Perbuatan itu haram, lebihan wang itu juga haram. Kalau kita makan, dia dianggap memakan harta yang haram. Saya pemberi mensyaratkan. Sama juga kalau si penerima yang mensyaratkan. Saya bagi Haji RM10, Haji pun kata saya akan pulangkan kepada tuan RM11. Masa akad tu disyaratkan begitu, lazim begitu, maka dia juga adalah riba. Tak kisahlah daripada si pemberi atau si penerima pinjam. Dia dianggap riba dan tidak boleh. Tapi kalau saya bagi Haji RM10, kan, masa bayar tu Haji bagi lebih, ambillah RM11. Lebih ni, tak apalah, saya hadiahkan, saya belanja. Maka tidak mengapa, kerana tidak disyaratkan atau tidak disebutkan ketika akad. Tak ada apa-apa, Haji pun tak sebut, saya pun tak sebut. Betul tak? Tahu-tahu Haji nak bagi lebih, tak, saya tak kisah lah nak sebut hadiah ke, atau tak sebut pun, ambil Haji RM11, lebih tu kira Haji punya lah. Term tu tak kisah nak kata hadiah ke, nak kata apa. As long as dia tidak disyaratkan semasa akad dan beri tu atas sukarela orang yang berhutang, maka ia dibenarkan. Kerana Nabi SAW pinjam, Nabi bagi yang lebih baik daripada apa yang dia pinjam. Ya? Contohnya dalam hadis Bukhari daripada Abi Rafiq, Nabi pernah pinjam seekor unta daripada seorang sahabat. Ini seekor unta kan. Kemudian bila Nabi suruh bayar balik, bagi balik unta tu, Abi Rafiq cari-cari, dia kata aku tak jumpa unta yang macam kau pinjam dulu. Ada hok besar-besar belaka. Ha? Ma wajatu illa khiyara ruba'iyan. Aku tengok semua unta yang bagus-bagus, gemuk-gemuk, semua hok umur 5-6 tahun ke atas. Nabi pun berkata kepadanya, "Ikdihi ahasinukum, ahasinukum qada'an." Nabi kata bagilah besar pun. Ha, yang terbaik di kalangan kamu ialah bila dia membayar hutangnya, dia membayar dengan keadaan yang lebih kepada sahabatnya. Maksudnya kalau kita bagi lebih, itu lebih baik. Ya? Tak ada masalah sama sekali. Janji jangan syarat di awal kontrak. Mana masa kita bagi tu, dia syaratkan atau kita syaratkan. Bagi lebih tak apa. Kita pun member kita kan. Dia dah tolong kita. Ada orang tolong kita, bagilah lebih sikit. Tak apa. Okey je. Ya?